Assalamualaikum, nama saya Daiva kelas 5 Fadlan. Saya akan membuat tutorial cara membuat celengan babi dari bahan bekas. Yang pertama, bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah kain panel, gunting, pasti, lem, mata, mantik-mantik, nah, sama botol, sama kawat. Udah? Pertama, kita potong dulu botolnya sama tutupnya. Kita potong kain panel jadinya seperti ini, guys. Lalu kita lem seperti ini. Kita potong kain panel seperti ini, lalu kita gulung. Kita gulung lalu sampai seperti ini. Kita lem terus tempel di kaki, di kakinya sebagai. Oke, satu di kaki seperti ini, guys. Kita masukkan kain panel dan kawat jadinya seperti ini. Wah, jadi ekor, guys. Kita tempelkan ekornya di bagian belakang. Lalu kita buat hidung babi. Ditempel di sini, guys. Tinggal kita masukkan kain ini seperti ini. Oke, guys. Oke. Buat saya, nah. Jadi guys, celengan babi ala Daiva.